lokal Bandung Raya. Assalamualaikum. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Cimekar. Setelah double track aktif, saya baru kesini lagi ke stasiun Cimekar. Kita di sini sambil lihat proyek pembangunan stasiun Cimekar sambil hunting saja ya teman-teman. Pokoknya tonton terus videonya sampai selesai. Nah, ini bekas jalur 1 stasiun Cimekar sudah dilepas pul ya. Sudah tidak ada. Sekarang jadi halte ya, nggak ada wesel di sini. Jadi dua-duanya ini rel lurus. Dan perkembangan bangunan stasiun Cimekar baru, nah sekarang seperti ini. Tangganya belum juga ada ya, masih seperti terakhir saya update. Yang baru di sini sudah dipasang pagar di peron tingginya teman-teman. Dan ini juga di samping perumahan Panjilekan sudah dipagar, pagar besi gitu tuh. Nah ini lahan parkirnya sudah ada paving box juga ya, paving block maksudnya, buat lantainya nanti, lantai parkiran udah dibenteng juga ya. Nah ini di depan ada KA Serayu berjalan langsung nih dari stasiun Purwokerto tujuan Kiara Condong sampai Pasar Senen. Mantap, ngebut. Nah ini tampak samping stasiun Cimekar baru diambil dari perumahan Panjilekan. Udah dibenteng sekarang, jadi gak ada akses ya dari stasiun dari perumahan ini ke stasiun. Dibenteng ternyata, tapi bukan benteng ya, pagar maksudnya, pagar besi. Ini juga ada menara kayaknya. Dan ini saya sudah berpindah ke jalan GBLA. Nah itu di depan sana ada lokal berangkat kayaknya nih ini. Kita tunggu dulu ke lokal. Kayak yang kecil ya stasiun, tapi pas ada kereta lewat jadi kelihatan besar.
Ini lokal Garut Cibatuan nih, yang dari Garut tujuan Purwakarta. Mantap, lokal yang dari sana masih lama nih. Oh ya, itu Masjid Apung Al Jabar hari Jumat di ini ya, diresmikan katanya. Oh, mantap eh. Dan sedikit informasi juga buat teman-teman yang sering menggunakan Kalokal Bandung Raya, pertanggal sekarang 27 Desember 2022 sekarang ada perubahan jadwal ya, karena double track tahap 1 peta Gede Bage Haur Pugur sekarang sudah aktif, jadi ada perubahan jadwal teman-teman. Mungkin nanti juga ada ini ya, papasan ya, tapi belum tahu, harus tanyain dulu ke teman-teman. Ini sinyal keluar hijau, dan itu juga hijau sama ya. Ini yang jalur ke arah barat dan lokal. Ini yang ke timur nih, apa nih, Serayu mungkin. Mudah-mudahan pas papasan di sini ya, pas banget. Mudah-mudahan saja. Nah, ternyata diberangkatkan teman-teman. Di lokal yang belakang lokal Garut Cibatu ya. Wah, wow, papasannya di depan euy. Di Al Jabar. Ah, enggak ada kamera lagi. Kalau ada bisa dapat ini. Oh, kalau kelihatan. Wah, di Al Jabar. Nah, jauh ya di depan. Serayu tujuan Purwokerto, mantap. Aduh. Nah, lokal tuh ya, yang lokal belakang Garut Cibatu sama Serayu yang ke arah Purwokerto ya, papasan di Al Jabar tuh, Cirian Barudak. Dan ini dekat jalan GBLA, ini kan ada jalan bekas proyek sana. Nah, mudah-mudahan saja jalan ini terus ada ya, dan diperbaiki jalannya, dibagusin lah, jadi akses buat ke GBLA sama ke Masjid Al Jabar sana. Mudah-mudahan saja ya teman-teman, karena kalau harus ke sana dulu agak jauh ya, harus mutar ya. Bisa kan di sini kalau jadi gerbang stasiun, sini ada ojek lah atau apa aja, bisa lah. Mudah-mudahan saja lah, nanti kita lihat. Jadi mungkin segitu saja videonya, mohon maaf ya banyak kekurangan. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.